Tidak semua website ditampilkan dalam satu layar penuh dengan hanya sedikit scroll saja, seperti contohnya website yang sedang Anda lihat ini. Namun ada juga website tampilannya panjang sehingga Anda harus melakukan scroll untuk bisa melihat keseluruhan isinya. Apabila Anda ingin mengcapture screenshot dari website yang tampilannya panjang seperti ini, maka Anda bisa menggunakan sebuah layanan yang bernama webcapture.net. Di bagian URL sini, masukkan URL dari website yang ingin Anda capture, seperti misalnya website ini. Kemudian pilih format capture-nya, lalu klik capture web page. Bila sudah, klik download. Saat dibuka, maka Anda bisa melihat bahwa seluruh website tersebut sudah di capture secara penuh tanpa terpotong-potong.